Filem ini bertujuan memberi peringatan kepada kita semua bahawa bencana boleh berlaku. Sama ada kita bersedia atau tidak. Berpunca daripada kita atau orang lain. Kesannya sama ada serius atau tidak. Oleh itu, kami di PERKESO ingin menyarankan agar semua warga pekerja dilindungi oleh PERKESO. Kisah ini diadaptasi daripada kisah benar seorang pencarum PERKESO agar menjadi renungan ketua keluarga, inspirasi bagi anak-anak dan perhatian dari pihak majikan agar kita dapat sama-sama melindungi kebajikan warga kerja di Malaysia. Sekian, selamat menonton. Kehadapan Ketua Pegawai Eksekutif. Terlebih dahulu, saya perlu ucapkan terima kasih yang tak terhingga kerana sudi luangkan masa Tuan untuk membaca surat saya. Saya Muhammad Iqmal bin Kamil. Saya baru je selesai mendaftar di sebuah asrama penuh. Masih saya tidak percaya saya berjaya mendapat tempat di sekolah berserama penuh yang terbaik begini. Saya masih ingat pesan apa. Setiap kali nak ke sekolah, hidup mesti nak ada ilmu. Sudahlah, Kumil. Tak larat aku nak angkat semuanya ni. Tak payahlah abang angkat. Budak-budak abang angkat je. Dia boleh tolong. Iyalah. Kau tak kira ke tu? Dia tu memang jenis macam tu. Semua orang dia percaya. Mir, tolong tengok bot boleh? Boleh. Tak tahulah bocor kat mana. Enjin pun sekarang payah nak start. Petang sikitlah. Sebab ni, aku nak pergi ambil Ana dari sekolah dulu. Boleh? Okey. Saya minta diri dulu yang pokok tiga baris tu, esok saya sambung. Baik. Hati-hati. Petang, ah. Petang. Kenapa ni sayang? Ana yang diri buat. Abang kata kita dapat kasih sayang ibu kalau orang sayang kita. Cikgu sayang Ana tak? Saya. Hidup mesti berilmu. Bukan abah seorang je yang selalu pesan macam tu. Arwah ibu pun selalu pesan benda yang sama juga. Ikman, nah, ambil ni. Ni borang penyentang wakil daerah, cikgu. Hebat sangat ni. Saya tahu kamu boleh buat. Cikgu cuba tanya yang lain dulu. Saya tak yakin. Setiap kali pertandingan bahas dan pidato kat sekolah ni kamu masuk. Alhamdulillah, kamu menang. Lagipun, setakat ni prestasi kamu dalam kelas pun cemerlang. Rugi kalau simpan je bakat terpendam. Kita cuba kali ni. Okey? Saya cuba tanya abah saya dulu.
Boleh, cikgu. Masalah kamu kena minta izin dia dulu. Esok kamu hantar semula ke saya, ya? Baik. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Betul ke bunyi yang macam tu? Cuba aja Abah Had dengar. K-U-D-I-S Kudus. Tu bunyinya kudis, bukan kudus nak. Kudus tu bunyinya lain. Assalamualaikum. Salam. Yeah, abang dah balik. Abang masuk apa tu? Dia nak tolong. Tak payah. Abang kena jadi macam adik. Baca buku je. Adik tu mengeja betul. Tapi bila suruh baca, bunyi lain. K-U-D-I-S. Bunyi apa? Kudus. Kudus. Makan dulu ya, Pak. Cepat. Adik, cepat. Simpan buku. Kita nak makan. Cepat. Sebab anak-anak Abah puji Abah pandai masak, Abah nak bawa Abang Adik pergi jeti petang ni. Jeti? Ya. Bolehlah Mak mancing. Boleh. Tapi dekat-dekat dengan Abah je tau. Sebab Abah nak bayi kibot Pakcik Ong tu. Biar Adik tolak Abang sampai pancing. Macam mana? Pam. Apa dapat? Kerja gaduh macam itulah hari-hari aku hadap, Om. Dulu masa kerja makan gaji tu, aku balik je kerja, diorang semua dah tidur. Lama juga kan kau kerja? Daripada peon sampailah kau jadi manager. Aku dulu. Sekarang ni, kau lah manager aku. Aku manager? Aku tak pernah pun terfikir untuk berhenti kerja. Sampailah bini aku tu sakit. Abah dapat ikan. Nampak ikan. Ikan apa tu? Tak tahu. Apa ni? Ni ikan goreng pun sedap. Goreng sedap. Pandai dia. Siapa dapat? Abang dapat ikan. Oh, abang dapat? Suruh masuk. Tapi abang tak yakin lah. Masuk apa? Pidato. Pidato.
Kita ni pergi sekolah bukan belajar untuk dulu periksa je. Tapi belajar juga untuk jadi orang. Abah nak anak-anak Abah jadi orang hebat. Kita kena percaya dengan apa yang kita nak buat untuk capai impian kita kat dunia ni. Allah cipta kita ni sempurna. Cukup sifat. Kitalah yang kena berusaha dan yang penting jangan putus asa. Kalau macam tu, adik boleh buat apa je ya, Abah? Boleh, sayang. Asalkan benda yang baik, bagus. Ah, lagi satu, kalau kata kita nak buat apa-apa, kita buat juga untuk orang lain. Jangan pentingkan diri sendiri. Buat apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi suka. Ingat tu. Tunjuk. Sayang abang tak? Sayang abang tak? Kalau abang kalah pun tak apa tau. Janji, abang dah usaha buat yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih, Abah. InsyaAllah tu diizinkan Allah, kan? Ya, sayang. Jadi, abang kenalah usaha. Yelah. Baik-baik, jatuh. Ana selalu mengigau sebab rindukan ibu. Kadang-kadang dia menangis merengek dalam tidur. Kadang-kadang dia ketawa. Kemudian terjaga di tengah malam. Mencari ibu di serata tempat. Bukan Ana aja. Abah dan saya pun rindukan ibu juga. Assalamualaikum. Salam. Lama tak balik? Sibuk sikit belum. Tu ke kereta baru yang kau cakap hari tu? Beli pakai duit bonus MLM ke? Tak, duit deposit je belum. Bukannya beli cash pun. Taulah. Tapi kau tu jaga-jaga sikit. Bisnes piramid macam tu. Jangan galak sangat. Nanti sampai termakan diri. Ni, belum. Biar cu pergi ambil Ana kat tarikan. Sekejap, belum. Jalan-jalan. Jom.
Hello. Hai. Budak-budak dah tidur ke? Dah belum. Cuma si Hana tu susah sikit nak tidur. Nak kena dodoi dulu macam arwah Kak Long buat, baru lena dia. Alon, sebenarnya Acu ada masalah sikit. Masalah apa? Sebenarnya, dah hampir 4 bulan dah tim leader MLM Acu tu tiba dari Kediri. Bukan Acu je rasa tipu, Alon. Daunan Acu saja. Ni kau nak pakai duit lah ni. Nak bayar balik duit daunan yang tu. Tuan dah hubung daripada polis sama tu. Banyak ke? Dalam 20 ribu. 20 ribu? Banyak tu, Acu. Duit simpanan untuk budak-budak tu belajar adalah. Aku simpan dengan arwah Kak Long kau dulu. Acu, tak apa. Bagi aku pergi tengok. Abang minta maaf. Abang terpaksa guna simpanan kita untuk tolong Suci. Apa tu, Bang? Adik dah bangun ke? Adik? Abang nak tunjuk. Ni, dalam peti ni ada duit untuk adik dan abang buat belanja. Tahu? Kalau abang nak belajar, abang boleh guna duit ni. Adik pun, kalau adik sakit ke, adik lapar ke, adik pun boleh guna duit ni. Ya? Okey. Untuk Abah? Abah tak perlu. Duit ni, Abah dengan Ibu simpan untuk adik dengan Abang. Okey. Okey. Dengan Kak Long kau tu ada sikit lagi kat bank tu. Kau ambil lah buat bayar hutang kau. Malong, tak apa. Acu ada ijar lain lah. Kau tak payahlah nak kata-kata. Ambil je duit tu. Ya Allah, lah betul. Ya ni, kawan Acu pun dah call semalam dah. Dia janji boleh tolong.
betul? Betul lah. Betul kan ni? Ya Allah, betul. Jangan risau lah. Tak apalah kalau aku cakap macam tu. Ha, kita pergi minum. Aku belanja kau. Okey. Abang dah habis makan dah. Abang pergi dulu, eh. Abang jangan gugup tau. Abang kena yakin dan fokus apa yang abang nak buat. Eh? InsyaAllah. Abang jangan lupa baca bismillah tau. Baiklah. Salam. Pergi dulu, Abang. Abang. Tak ada apa. Ni, jalan baik-baik tau. Bye, Ba. Assalamualaikum. Salam. Ba, apa? Ba. Ni bila puteri ni nak siap ni? Dah nak siap dah, Ba. Ni rambut ni kita ikat dulu, ya. Okey. Sampai dah. Ma, boleh adik bawa helmet ni pergi sekolah tak? Nah, adik. Adik nak bawa helmet tu ke? Adik dengar semua. Adik tengok. Nampak tak kawan-kawan adik? Ada dia orang pakai helmet tak? Dia orang kan lain, adik kan lain. Hello, Ong. Ha. Rosak lagi bot tu. Tak apalah. Aku pergi sana. Okey. Adik. Adik kalau nak pakai helmet ni, dia pakailah. Tapi janji jangan hilang. Okey? Okey. Lepas tu nanti tengah hari abang datang ambil adik. Okay. Sayang, Abang. Abang bawa motor elok-elok tau. Ya, sayang. Macam tu je. Astagfirullahaladzim, bang. Saya bukan lepas tangan, bang. Masalahnya sekarang ni, saya sendiri pun kena tipu. Kalau saya nak lepas tangan, takkan saya jumpa abang-abang akak semua kat sini. Apa pun alasan kau, akak tak nak dengar tau. Akak nak duit akak balik. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kak. Macam mana saya nak bayar balik, kak? Duit saya semua pun dah lebur, kak. Eh, kau ada kereta, kan? Kau jual je lah kereta kau. Bayar duit kita orang, ha? Settle masalah. Tenang. Bang. Kereta tu baru keluar, bang. Baru 2 bulan, bang. Tolak pun tak ada harga. Kereta baru. Kau coli dengan kereta baru. Lepas tu kita orang ni tengok kau mengangak. Penipu lah kau ni. Kau bayar dulu kita orang sekarang. Okey. Macam ni dah.
Aku bagi kau masa 2 bulan untuk settlekan semua masalah ni. Okey, aku nak modal aku balik. Macam? Eh, 2 bulan? Dah? Dimenangi oleh Nurin Amira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gafar Baru. Kita silakan. Johan bagi pertandingan pidato peringkat daerah bagi Negeri Melaka jatuh kepada Adik Muhammad Ikmal bin Kamil dari Sekolah Menengah Arab Jalil Adria S1. Sampai dia lupa ambil Ana ni. Ha. Terima kasih cikgu. Okey. Bye bye. Okey. Bye bye cikgu. Cikgu. Bye bye. Bye. Hampir sebulan, Abah di dalam ward. Abah hanya mampu meminum susu yang diberikan melalui tiub. Sampailah waktu, Abah boleh dibawa pulang. Abah masih terlantar dan tak mampu nak bergerak sendiri. Doktor kata, kemungkinan keadaannya akan kekal. Adi. Adi nak doa untuk Abah, tapi Adi tak pandai. Thank you.
itu, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka apa ni, bang? Beras dah cuci. Air dah letak. Habis tu? Nak letak air banyak mana? Hai, abang, adik. Tengok beras sudah lama, takkan jadi nasi. Ni, biar cuci tunjuk. Mula buang air pada sini. Dah cuci, kan? Dah. Dah cuci. Okay. Tengok beras tu banyak mana. Haa, letak air banyak tu juga. Pakai jari ni, tengok. Dah boleh lah. Dah siap. Adik boleh lah masak sendiri, kan? Haa, bukan dah je dia. Ni, abang tengok adik. Macam tu, tengok. Ibu! Ha? Tak payah dah sunyi. Kau keluar! Baik sini, betul lah. Hebat ni. Mana dia kita orang? Ibu, kita orang mana? Mana duit kita orang, ha? Bang, apa sampai kecoh rumah saya ni, bang? Apa? Apa? Kau nak berani apa lagi? Tak ada duit kita orang. Bang, saya dah call HQ, bang. Tapi tak reply, bang. Ibu, ya. Okey, okey, okey. Saya janji. Bagi saya masa. Saya akan bayar. Masa, masa. Kau ni. Bang, saya minta maaf, bang. Amir! Tipu kan? Boleh. Biar! Acu! Acu! Tipu! Pakcik! Janganlah pukul Acu. Adik! Acu. Bang, akak, saya minta maaf sangat. Bukan abang akak yang rasa tertipu. Duit simpanan saya semua dah lebur, kak. Bang, kita dah sama jadi mangsa. Saya minta maaf sangat, bang. Kak, abang semua. Aku tak kira. Kau bayar je kita orang semua. Dah. Jom kita balik. Kenapa dah buka, Cu?
Abang, orang tu bukan main-main je, bang. Apalah, bang. Main-main? Acu, janganlah tipu. Abang dengan ibu kan tak suka orang menipu. Cik, kenapa Acu nak tipu? Abang. Ambil ni. Adik apa ni? Ni duit adik dengan abang. Ini duit adik, duit abang. Semua belajar dah besar nanti. Eh, lagi simpan. Ambillah, cu. Ambillah, cu. Cu nak jadi macam abang ke? Siapa nak jaga adik dengan abang? Ambillah, cu. Ambillah, cu. Ambillah. Ambillah. Ambillah, cu. Ambillah. Ambillah. Saya guna kita tu. Ah, mana cari orang sanggup bayar kita tu, bang? Ibu, 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 ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Sophie. Ya, saya. Sini duduk. Ini dokumen. Sengaja. Aduh. Okey dah, bang. Tak asyik bayar aku komen legit tau. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Nur yang bakal gantikan Cikgu Bahasa Inggeris kamu yang sedang cuti bersalin. So, can you start introducing yourself for me? Start from this row, please. My name is Muhammad Raufan Muhammad Rafiq. My name is Muhammad Faris Ilham bin Abdul Rahman. My name is Muhammad Adi Asyad bin Adi Bazar. My name is Muhammad Al-Hazi bin Rosli. My name is Zuhelmi bin Syamsuri. My name is Muhammad Haikal bin Syarul Azmi. My name is Muhammad Rasul Adib bin Amin. My name is Mama Melania bin Rasul.
Nama saya Muhammad Iqbal bin Kamil. Oh, sorry. My name is Muhammad Iqbal bin Kamil. Teacher, can I look outside? Because I don't want to disturb my friend studying. Sorry, teacher. Mana kereta acu? Ha? Kereta acu? Kereta acu rosak dekat bengkel. Ni acu pakai motor komen. Ni, adik dah lama tak pakai helmet kan? Lama adik nak pakai helmet ni. Okey, jom kita pakai, okey? Jadi teh susu. Kalau nak susu, kena taruh ni. Namanya susu. Letak sikit. Aha. Letak dalam air ni. Kacau. Baru jadi teh susu. Kalau nak buih? Nak buih pula. Okey. Nak buih, kita ambil gelas di satu. Kena tarik. Satu. Dua. Cu, nak tea tarik satu? Nak tea tarik satu? Okey, siap. Ya. Cuba rasa. Sedapnya. Tengoklah siapa buat. Okey, makan. Acu, abang pergi sekolah dulu. Abang tak nak sarapan dulu? Abang dah lambatlah, Acu. Elok, bang. Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah, adik rindulah abang pakaikan adik bedak, pakaikan adik baju. Adik dah pandai pakai baju sendiri dah. Tak apalah. Kalau abah dah sihat nanti, kita lumba siapa siap dulu, okey? Janji tau, Abah. Janji. Janji. Betullah kita aku ni. Macam mana pula dekat sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, cik? Yang ni kereta cik ke? Saya Nur. Ini buat kereta saya. Ini kereta yang saya sambung bayar. Nama pun bukan nama saya. Oh, jadi cik lah yang cik bahan maksudkan. Terima kasih banyaklah sebab sambung bayar kereta saya ni. Eh, tu kereta Acu ke? Kereta Acu tak rosak lagi. Ini bukan kereta Acu. Ini kalau kereta je sama. Bukan? Ya, ya. Oh. Ni cik. Saya datang ni sebenarnya nak tanya tentang Ikhman. Betul, Cik Sufi. Dah seminggu dia tak datang sekolah. Kawan-kawan lain pun tak tahu dia ke mana. Tapi Ikhmal keluar pagi-pagi pakai baju sekolah, cikgu. Balik sekolah pun tak pernah lambat. Lagipun Ikhmal tu salah seorang pelajar cemerlang. Takkanlah dia buat macam tu, cikgu. Ya, saya tahu. Cikgu-cikgu lain pun cakap benda yang sama dengan saya. Cuma mungkin ada sebab kenapa dia berubah. Lagipun saya datang sini bukanlah nak cari salah sesiapa. Cuma saya nak cari jalan penyelesaian. Kau geti tak geti? Kau geti tak geti ni? Kau sebenarnya murah ke?
pula kau ganti balik. Kau panggil bos kau. Ingat benda ni murah. Tok kepala kau yang. Kau panggil bos kau. Cik. Benda ni sebenarnya boleh dipasangkan dengan macam ni je. Tak perlu marah-marah. Hey. Aku tahulah tak nak ajar aku. Nak aku bodoh sangat. Budak ni patutnya ada kat sekolah. Bukan ada kat sini. Ha. Ah. Abang putih sekolah pergi mana? Seminggu pula tu. Astaghfirullahalazim. Cik Sufi. Abang. Cik Sufi. Kalau Cik Sufi nak marah perbuatan Ikmal sekalipun, tak perlu mendera. Cik Sufi tahu tak kenapa dia punting sekolah? Dia punting sekolah sebab nak kerja. Nak bantu Cik Sufi. Cikgu. Jangan masuk campur hal keluarga saya. Cik balik. Cu, kenapa ni, Cu? Acik minta maaf pasal tadi. Acik tak dapat nak kawal perasaan marah acik tadi, bang. Acik nak abang belajar saja, bang. Ingat pesan ibu. Soal duit, biar Acu yang fikir macam mana nak sara keluarga kita. Abang faham kan? Thank you.
Rupanya kau mengamuk je ni. Kenapa malam tadi Acu pukul abang? Okey, Acu tahu Acu salah. Acu minta maaf, eh. Alah, Acu tak dapat nak kontrol marah Acu semalam. Tapi lepas ni Acu janji, Acu takkan buat kata siapa lagi. Okey? Acu janji? Janji. Jangan buat lagi. Janji. Janji tau. Okey, kau. Okey, sekarang kita pergi sekolah, okey? Okey. Alright. Okey, jom. Okey, alah-alah. Yeah, okey, jom. Senyum, senyum. Alah, macam. Seperti apa yang kita play, kita Ikmal ada dekat rumah. Saya datang nak jumpa dengan cikgu. Jumpa saya? Ada apa tu, Cik Sufi? Dekat kedai tepi rumah saya. Terima kasih, you. Jumpa malam, eh. Tak boleh pula ni. Rasa ni nak suruh tolak lah cikgu. Siapa cikgu? Budak-budak tak datang makan sekali ke? Budak-budak saya dah bungkuskan makan tadi. Belum pun saya dah siap mandikan sebelum saya keluar. Minta maaflah. Saya ni menyibuk pula kan hal keluarga Cik Sufi. Tak adalah cikgu. Saya sebenarnya nak minta maaf pada cikgu. Ialah pasal tindakan saya tempoh hari. Saya bertindak melulu. Tak banyak kontrol marah saya. Saya maaf, cikgu. Ini pun sebenarnya pengajaran untuk saya. Selain dari pengalaman saya jadi cikgu ganti kat sekolah tu. Oh, cikgu ganti? Macam mana boleh terfikir nak mengajar kat sekolah pun? Tak terfikir. Panggil saya Nur sajalah. Tak payahlah panggil cikgu-cikgu. Rasa macam tak sekolah. Kalau macam tu, cikgu pun janganlah nak berincik-incik dengan saya. Panggil Sufi je. Nur memang minat mengajar. Saya memang suka mengkaji. Saya suka benda baru. Dan saya suka motivasi orang. Kita cari.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak ke order tu? tak konsisten itu. Hari ini adalah dua ni nak terlepas. Saya rasa awak ni kena buat marketing online. Yelah, sekarang kan zaman online. Nanti pelanggan akan cari awak. Tak payahlah awak susah nak pergi edar flyer satu kampung. Alah, dulu pun tak ada orang online. Ada je orang cari. Tu, Abalong tu. 20 tahun kerja resort. Sampai sekarang tau. Ada orang di Kanada datang nak pergi jadi tour guide. Tak payah pun online. Abalong awak kerja sampai 20 tahun? Setuju dia berhenti bersama je ke? Masa tu, dia nak degar awak kat Long. Bukan bos dia tak payah kerja balik. Tapi dia tak nak. Yelah, nak jaga arwah Kak Long masa tu. Nak jaga anak-anak lagi. Saya ada terbaca tentang pekerja dapat kelebihan dari PERKESO. Apa maksud awak ni? Inilah gunanya teknologi online. Maklumat hanya di hujung jari. Kata Abah ada harapan tinggi untuk sembuh. Cuma memakan masa. Kerana sudah terlalu lama saraf dan otot Abah tidak bergerak. Alhamdulillah, itu pun dah cukup untuk gembirakan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu. Ya, sayang. Abang pergi mana? Pergi mana, cikgu? Kokori kelam. Patutlah dia nak cakap. Adik dah pandai buat air untuk cikgu. Iya ke? Saya hantar ni kenapa jap. Lepas tu kita buat air tu cikgu, ya? Okey. Okey. Jom. Yeay, jom. Jom.
Saya rasa lega tengok pakcik sekarang dah semakin sembuh. Sebenarnya saya ada sesuatu nak cakap dengan pakcik. Saya sebenarnya nak tunaikan wasiat arwah ayah saya. Untuk minta maaf dengan pakcik. Sebab kecuaian ayah saya, pakcik kemalangan. Terbanyak kali dia pesan dekat saya. Suruh cari pakcik. Cari keluarga pakcik. Bantu pakcik. Saya cuma nak tunaikan wasiat arwah ayah saya, pakcik. Saya nak minta maaf. Pakcik, tolong maafkan arwah ayah saya, pakcik. Cikgu penipu! Ikmal! Ikmal, tunggu dulu. Dengar dulu apa yang cikgu nak cakap ni. Dengar dulu penjelasan cikgu. Cikgu nak jelaskan yang arwah ayah cikgu dalam gambar saya. Sampai jadi macam tu. Cikgu tahu tak? Dulu, abang saya boleh dukung sana. Kita orang boleh ketawa sama-sama. Tapi disebabkan arwah ayah cikgu, hidup abang saya terseksa, cikgu. Apa tak jelas lagi ke? Cikgu minta maaf, Iqman. Tolong maafkan arwah ayah cikgu. Tolonglah. Cikgu tak sangka. Tak sangka hidup saya boleh hancur macam ni? Cikgu tak sangka yang bala arwah ayah cikgu boleh buat hidup kami macam ni? Iqman, awak boleh cakap apa je kat cikgu. Cikgu boleh terima. Cikgu sanggup terima. Tapi satu je cikgu minta. Jangan abaikan sekolah. Esok dah mula peperiksaan, Iqman. Cikgu nak awak fokus. Jangan sia-siakan apa yang awak dah usahakan selama ni, Iqman. Tolonglah. Jadi sekarang ni, saya kena dengar cikgu? Ini wasiat juga ke? Cikgu, wasiat tu dah terlaksana dah sekarang ni. Terima kasih lah. Iqman! Ayah saya baru je beberapa hari pindah ke sini. Selepas ditugaskan di resort hujung pekan tu. Resort Abang Lu pergi dulu? Satu hari, dalam perjalanan pulang dari resort, arwah ayah terlupa sesuatu dan menelefon sambil memandu. Entah macam mana, handphone terlepas dari tangan. Ayah nak ambil telefon tu. Tanpa sedar, ayah tertarik seri. Kereta arwah ayah melanggar motor pakcik kami. Arwah ayah hanya luka kecil. Tapi dia diserang sakit jantung. Lepas 3 hari ayah dalam hospital, dia meninggal. Sebulan kemudian, ibu pula meninggal. Arwah ibu ada minta maaf dengan Iqman dekat hospital.
sebelum dia meninggal. Tapi emosi dia masa itu masih belum stabil. Jadi ibu faham kenapa maaf dia tak diterima. Sufi, ini wasiat arwah ayah saya. Saya kena tunaikan. Saya kena bantu keluarga awak. Saya kena bantu Ikmal dan Hana. Walau dengan apa cara sekalipun. Untuk tebus salah arwah ayah saya pada Pak Cik Kamil dan anak-anak dia. Jadi, inilah sebabnya kenapa awak baik sangat dengan keluarga kami. Saya tak ada agenda lain, Siti. Percayalah. Saya cuma nak pastikan Pak Cik Kamil dengan anak-anak dia terjaga sebelum saya meninggalkan kampung. Awak nak pergi mana? Saya nak pergi sambung belajar. Saya faham dan hormat pesan awak. Dan wasiat yang tengah awak buat sekarang ini. Takdir awak. Siapa kita nak menolak. Tapi saya tetap nak terima kasih dengan awak. Yalah, atas jasa baik awak jaga keluarga kami. Tapi apa-apa pun saya nak awak tahu satu benda ni. Tanggungjawab untuk menjaga keluarga saya adalah tanggungjawab saya. Bukan nyawa. Sufi, janganlah awak pentingkan diri sendiri. Tanggungjawab kita sekarang ni adalah Ikmal dan masa depan dia. Assalamualaikum, cikgu. Saya nak minta maaf, cikgu. Saya harap cikgu boleh doakan saya. Saya sangat perlukan berkat cikgu dan doa cikgu sekarang ini.
abang. Abang masih ada abang, abang. Walaupun abang nak kena mata kau. Tengok dia ada apa, abang. Ada apa? Dia sempat cari, abang. Abang baru ibu kan? Abang dah acuh elit abang. Marah abang dapat kebun ibu. Baru abang dah tegak ke? Abang! Macam ni ke abang balas dan abang? Ha? Baru ibu. Dan saya tengok tu. Kalau ibu hidup lagi bang. Kerja bila ke tengok anak dia berangkai macam ni? Ha? Jangan menjadi macam tu, bang. Apa pun tak guna. Untuk pelajaran tanda. Ada pesan ke orangnya. Apa pula pandai, bang. Nanti perai pun saja. Belum saya menjadi macam tu. Terima kasih awak sebab bawa Iqmal datang peperiksaan ni. Dah jadi tanggungjawab saya. Lagipun ini adalah tanda terima kasih saya pada awak atas segala kebaikan yang awak dah buat pada keluarga kami. Legalah saya nak tinggalkan kampung ni. Tinggalkan terus ke? Tolong jaga untuk saya. Okeylah. Teksi dah sampai. Saya kena pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak. Sal-sal dah habis saya. Saya tunggu. Benarlah, rahmat Allah itu tidak terhitung seluas lautan. Tetapi disampaikan sedikit kepada saya untuk dinikmati melalui belas ihsan Tuhan kepada keluarga saya. Hari ini, hari pertama saya di sekolah berasrama penuh. Bukan atas usaha saya seorang, tetapi doa arwah ibu, doa seorang abah, doa dan harapan seorang guru yang percaya dengan saya dan juga niat murni Tuhan untuk membantu saya sekeluarga secara peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kita memulakan mesyuarat pengurusan kita, saya ingin berkongsi tentang satu surat yang saya terima daripada salah seorang anak penerima faedah. Saya sangat tersentuh dengan isi kandung dan juga apa yang dinyatakan di dalam surat ini. Jadi surat ini sebenarnya bagi saya adalah satu suntikan kepada kita untuk kita terus memberikan khidmat yang terbaik. Ia merupakan satu inspirasi dan saya berharap
dengan apa yang dikirimkan, apa yang dikongsi bersama kita, kita akan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kita untuk memberi yang terbaik kepada penerima faedah kita di luar sana. Syukur saya kepada Allah atas ujian yang mematangkan saya ini. Dan untuk tuan sekeluarga, balasan rahmat dan syurga dia sajalah yang mampu saya mohon sebagai ganti terima kasih saya ini. Nota yang engkau tuliskan jadi warkah kenanganku, bukan hanya kata. Asimaku sempurnakan indah hari yang gelita dengan tangis cinta ku tatap warkahnya mencari bahagia lara atau sepi semua. Kan indah hari yang gelap.